Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyar muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik ini kita masih menjumpai bulan suci Ramadan. Atas kehendak Allah, atas izin Allah, kita masih merasakan bagaimana detik-detik Ramadan menjumpai kita. Bagaimana jiwa kita terbuka untuk menyongsong bulan kemuliaan ini. Bulan yang penuh dengan keajaiban bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keajaiban-keajaiban ini, kita perlu menyiapkan diri dengan kekuatan yang penuh, kekuatan ruhia yang full power, tidak setengah-setengah, tidak sedang-sedang, tapi kita harus menyiapkan dengan sepenuh jiwa kita agar manfaat, keutamaan kita peroleh di bulan suci Ramadan yang akan kita lewati di hari-hari ke depan. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka yang perlu kita siapkan adalah di hari yang pertama ini membersihkan niat kita. Niat kita menjalani bulan suci Ramadan bukan semata-mata rutinitas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini adalah ibadah panggilan, ibadah kewajiban yang itu bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Allah memiliki tujuan yang sangat agung terhadap diri manusia, yaitu ingin menyucikan diri terhadap jiwa-jiwa manusia yang selama ini masih penuh dengan kotoran, masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan maksiat. Maka bulan suci Ramadan ini Allah ingin menjadikan diri kita menjadi manusia yang fitri, yang bersih, yang tidak ada hijab. Ketika hambanya berdoa memohon kepada Allah, maka Allah akan cepat-cepat untuk mengabulkan. Jadi niat ini penting kita bangun mulai dari awal ini, agar ibadah yang kita lakukan itu hanya semata-mata untuk Allah SWT. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka salah satu cara kita menyiapkan jiwa kita memasuki Ramadan di hari pertama ini, yaitu memperbanyak istighfar. Apa esensinya istighfar ini? Di dalam beberapa kitab dan ayat suci Al-Quran, bahwa istighfar memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan yang agung. Di antara para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan bahwa istighfar itu adalah permohonan tulus sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk menutup dosa-dosa kita atau menutup peluang-peluang dosa untuk hadir pada diri kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jadi istighfar tidak hanya semata-mata lisan kita yang berucap, tapi harus disertai dengan jiwa rendah hati. Jiwa merasa kecil,
bahwa hamba yang naif ini banyak salah, banyak dosa. Maka kita memohon dengan sepenuhnya kepada Allah SWT agar kita dibersihkan oleh Allah dengan jiwa yang lapang, sehingga memasuki bulan suci Ramadan itu dada sudah lapang, pikiran sudah jernih. Jadi memasuki bulan Ramadan kita sangat enjoy, sangat enak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi istighfar adalah bentuk permohonan. Istighfar adalah bentuk pengakuan diri kepada Allah, di hadapan Allah, bahwa manusia pernah mudah lupa, mudah hilaf. Ini kalau kita lakukan dengan sepenuh jiwa, dengan kesadaran yang tinggi, maka akan menghadirkan jiwa yang tenang. Maka setelah kita mengamalkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka kita sudah siap memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan bahwa Nabi itu tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah maksum, dijaga oleh Allah, dijamin masuk surga pasti. Nah, kita ini yang belum tentu ya surganya. Tapi kadang-kadang masih malas membaca istighfar. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 70 kali dalam sehari membaca istighfar. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk melupakan, karena ini bagian dari perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin rahimakumullah, di hari pertama ini sekali lagi saya ajak para pemirsa yang menyaksikan ini, mari kita awali dengan memperbanyak istighfar. Istighfar yang dibarengi dengan ketulusan jiwa, istighfar yang dibarengi dengan kepasrahan total, kesadaran murni bahwa kita memang makhluk yang lemah, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Maka saatnya kita memohon kepada Allah dengan melafalkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.